Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel yang Blue 78, channelnya YouTuber Lokos dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Nah, untuk apa coba saya kesini? Oke, teman-teman, sesuai dengan request teman-teman kemarin, sebenarnya terus terang saya sudah tahu informasi bahwasannya Jet Matic Foundation akan meminang si bintang legend ini. Namun karena keterbatasan waktu kemarin saya tidak bisa kesini, ya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, akhirnya saya tidak bisa kesini. Namun alhamdulillah saya bisa ke kandang Jet Matic Foundation untuk menuruti request teman-teman. Nah, kebetulan hari ini saya bareng teman-teman dari Surabaya, dari Custom Line, untuk mempersiapkan acara mereka. Ya, boleh dikatakan YouTuber Lokos diminta menjadi guide-nya untuk mendampingi mereka explore yang kedua. Nah, ini nih kita lihat. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah teman-teman dari Custom Land Surabaya. Nah, ini ada sang ketua, Pak Dosen. Dan itu ngeliat ayam. Nah, teman-teman, dikarenakan Abah Kiki hari ini lagi istirahat, nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan yang baju kuning ini, ya Mas Sarani. Kita aja ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya kenapa dan mengapa memilih bintang legend, dan bagaimana dengan nasib si Sapu Jagat yang pernah digandeng dengan Toporon. Kita juga tanya-tanya nanti. Ya, seperti apa obrolan saya dengan Mas Sarani berkenaan dengan si bintang legend, dan bagaimana dengan nasib dari Sapu Jagat. Yo. Nah, ini dia penampakan dari si bintang legend di belakang saya. Ini adalah si bintang legend, teman-teman. Dan seperti biasa, sang raja lintasan Toporon. Nah, di sebelah saya ini ada Mas Sarani, kita ajak ngobrol-ngobrol. Mas Sarani. Nah. Oke, assalamualaikum Mas Sarani. Waalaikumsalam Mas Ian. Boleh nanya-nanya dikit nggih? Boleh. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Sarani, berkenaan dengan bintang legend nih ceritanya, ya. Iya. Tanggal berapa kemarin dijemput Mas Sarani? Hari Rabu. Hari Rabu, tanggalnya saya lupa tanggal berapa kemarin itu. Sekarang hari Jumat ya, sekitar 3 hari yang lalu berarti ya. 3 hari yang lalu. Mas Sarani, pertanyaan pertama saya nih. Kan bintang legend dia awalnya kan digandeng dengan Toporon nih ceritanya. Iya. Abis dengan bintang legend, setelah berselang berapa bulan baru digandeng dengan Sapu Jagat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok memilih bintang legend dulu ceritanya? Saya lebih milih bintang legend duluan karena pengen cepat beradaptasi dengan apa ramuan yang di sini dulu, karena saya lihat kondisinya masih 45% karena waktu pelaksanaan di Piala Presiden sudah mulai agak mepet, jadi saya pilih bintang legend dulu begitu. Oh gitu. Jadi keputusannya bintang legend dulu di nih yang mau di apa ya, diproses ya, ya untuk persiapan jika ada Piala Presiden gitu ya. Jika ada ya. Iya, jika tapi semoga ada ya teman-teman. Amin ya. Nah, ini bintang legend dipilih pertama. Berarti ada kesempatan besar nih, berapa persen untuk digandengkan dengan Toporon? Peluangnya ya 80% ada untuk bintang legend gandeng sama Toporon. Tapi kami mau rombak dulu cari hasil yang terbaik, karena kita menginginkan untuk mempertahankan gelar yang sudah kita raih.
mempertahankan gelar yang sudah diraih tahun kemarin ya. 2019 ya berarti ya di Stadion Scape di Kabupaten Bangkalan. Pertanyaan berikutnya Mas Arani, kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu ya, dapat harga berapa sih? Soalnya di awal-awal tuh saya dengar 500 juta nih ceritanya awalnya. Ya, iya. Apakah dengan dapat dengan harga 500 juta kah atau mungkin di bawahnya? Mas Arani, harganya dari Bintang Legend ini. Oh iya, untuk masalah harga untuk Bintang Legend ini 180 juta. Hmm. 180 juta setelah terjadi nego yang alot berarti ya. Iya, itu sebenarnya tidak ada masalah nego yang alot, cuma waktu tren pertama itu hasilnya masih kita jajaki dulu, biarkan Bintang Legend itu ngetren sama sapi yang lain dulu, kita bagaimana kemampuan Bintang Legend itu setelah ngetren sama sapi yang lain apakah masih bisa bersaing atau tidak sama ya di sana. Itu sebagian dari strategi dari apa, menuju kesuksesan itu, okay, menjajaki kekuatan lawan begitu. Oh gitu ya. Ah oke okay, oke. Okay. Didapat dengan harga 180 juta. Iya. Tanpa nego berarti ya. Tanpa nego itu langsung. Langsung sikat. Langsung sikat hajar. Uang semua apa campur rumput? Wah keren nih. Apakah Jetmatic bisa mempertahankan gelar juaranya tahun 2009 kemarin? Kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Ya Mas Arani ya? Iya, siap. Betul ya. Nah, ini Mas Arani, pertanyaan terakhir. Duh, pertanyaan terakhir. Ini kok ada, kok lebih Mas Arani? Ini siapa sebelah ini Mas Arani? Ya, ini seller dari Kades Longke dan itu Ronggo dari Bapak Mukri. Ronggo, yang ya. Ini Mas? Yang ini seller dari Kades Longke. Seller di Mamang? Bukan, ini seller yang dari Bun Longke pertama ini. Oh gitu? Iya. Oh iya ya benar bro. Aduh, saya kok bingung ada di sini ya bro. Nah ini Mas Arani, kira-kira kapan nih akan di track kira-kira nih? Insya Allah dalam minggu-minggu ini, mungkin 10 hari lagi kita coba karena kita masih mau apa ya supaya adaptasi masalah jamu dulu. Oh gitu, oke 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 oke. Oke terima kasih banyak Mas Arani atas waktunya. Iya sama-sama Mas Yan. Kita begini aja deh biar enak salamannya. Nah, sukses buat GM ya. Amin, amin. Salam sama Abah Hakiki. Siap, siap. Kebetulan beliau lagi istirahat sekarang. Yeah. Yuk kita lihat fisik dari... saya kok putih banget ya kena matahari. Oke, okay, tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Arani selaku tangan kanan atau orang kepercayaan dari Haji Ahmad Hakiki atau biasa dipanggil dengan Abah Hakiki. Nah, kita lihat fisik dari siapa? Bintang Legend. Nah inilah Mas Bro, jadi kurang lebih tingginya dengan, kita bisa lihat sendiri ya, tingginya hampir sama dengan Toporon. Oh iya Mas Arani, boleh saya tanya sedikit aja? Oh iya, iya. Mas Arani, tingginya Jetmatic ini berapa? Toporon ini berapa? Toporon ini 145 cm. 145 cm, sedangkan... Iya. Sedangkan yang Bintang Legend ini 142 cm. Selisih 3 cm ya? 3 cm. Selisih 3 cm ya? Oke, oke. Selisih 3 cm teman-teman dari Toporon dan Bintang Legend. Selisih 3 cm. Nggak begitu pengaruh ya kalau selisih cuma gitu ya. Ya yang penting kondisinya siap, begitu siap saya pasang begitu. Oh gitu ya, oke oke oke. Nah ini Mas Bro, kalau penampakannya kalau kita sama-sama berdiri ya selisihnya nggak banyak sih, cuman 3 cm. Ya kita doakan bersama buat para pendukung Jetmatic Foundation, semoga JMF ya bisa mempertahankan gelar juaranya di Piala Presiden 2019 kemarin. Dan kita doakan juga bersama, semoga tahun 2020 ini Piala Presiden bisa dilaksanakan. Kalau tidak salah sekitar 2 hari yang lalu para tokoh-tokoh ini memperjuangkan, lagi memperdebatkan dan memohon untuk diadakan Piala Presiden di tahun 2020 dengan persyaratan, mungkin dengan protokol COVID-19 atau protokol kesehatan. Wow, betul-betul hari ini, bulan-bulan ini karena sudah mendekati kawedanan, banyak transfer-transfer di musim kemarau, teman-teman. Kayak Haji Mamang, kemudian JM juga, Abados, Big Boss juga. Di Ketapang kalau nggak salah sudah ada 3 nih. 3 kalau nggak salah Mas Arani ya. 3 ya, Haji Mamang. Kemudian Abados, Haji Kiki sekarang ya, 3.
Well, itu aja informasi dan review tentang ini ya, tentang Bintang Legend yang akan digandeng dengan Toporon. Dari harga sudah, dari fisik sudah, reviewnya dan alasannya kenapa sudah dibahas oleh siapa? Mas Sahrani. Well, that's all my friends. Itu aja teman-teman, tantretan stajeng. Saya ampun ngolatin dan tuh ngamuk tuh ngamuk gaya mentang-mentang di syuting. Gaya. Oke, okay, teman-teman, thank you very much for watching my channel. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jika suka dengan channel ini, jangan lupa pencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Dan ingat, channel ini hanya untuk orang-orang yang ikhlas. Sekali lagi, channel ini hanya untuk orang-orang yang ikhlas untuk memencet tombol like, share, dan subscribe. Begitu juga loncengnya. Gak ikhlas? Gak apa-apa. Gak usah dipencet, ditonton aja gak apa-apa kok. Gak usah dipencet-pencet. Ya, kali aja ntar belakang hari bisa ikhlas. Hidup pasukan ikhlas di channel Ian Blue 78. I love you. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You bye-bye.